Pemirsa, sidang perkara perselisihan hubungan industrial antara karyawan dengan perusahaan PT Hutan Alam Lestari atau PT HAL terus berlanjut. Kali ini menjalani sidang dengan agenda eksepsi di Pengadilan Negeri Jambi. Sidang hubungan industrial antara karyawan PT Hutan Alam Lestari melawan PT Hutan Alam Lestari semakin memanas. Setelah menerima gugatan para penggugat, kuasa tergugat Ferdian Sutanto menanggapi gugatan dalam sidang yang dipimpin Romi Sinatra selaku Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jambi Selasa 26 Juli 2022. Ferdian Sutanto, kuasa hukum PT HAL, menyoalkan status direktur tergugat nomor 14 yang mengaku karyawan. Pihak tergugat dalam eksepsi menyampaikan jika perkara nomor 14 tersebut adalah seorang direktur. Jika jabatannya direktur, aturan hukumnya lain dengan karyawan biasa. Menurutnya, Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang menangani perkara tersebut karena bukan ranah hukum PHI. Harusnya diperdata umum. Namun setiap orang berhak mengajukan gugatan dan dirinya menghormati hal tersebut. Sedangkan Rizky Leonanti, penasihat hukum penggugat, menegaskan jika kliennya yang terdaftar perkara nomor 14 adalah sebagai karyawan yang menerima gaji dari perusahaan, yakni PT Hutan Alam Lestari. Jabatan direktur yang disoal oleh kuasa tergugat tidak menjadi persoalan dalam gugatan. Menurutnya, jabatan direktur memang benar, namun hal tersebut merupakan jabatan karir, bukan sebagai pemegang saham PT HAL. Iqbal, JEK TV, melaporkan.